Kylian Mbappe selaku striker PSG marah besar akibat dipicu sebuah tayangan video. Mbappe bahkan menyerang dengan memberikan kritikan ke klubnya sendiri, PSG. Sang bintang Prancis geram setelah PSG menggunakan wajahnya secara berlebihan dalam video kampanye. Diketahui video kampanye tersebut digunakan untuk tiket musim 2023-2024 mereka. Mengetahui hal itu, Mbappe mengkritik PSG melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengkritik sekaligus mengatakan jika dirinya tidak diberitahu tentang video tersebut sebelum dipublikasikan. Lebih lanjut, Mbappe mengatakan jika ia ingin memperjuangkan hak atas citra individunya. Menurutnya PSG bukan hanya Kylian Saint-Germain, melainkan klub besar dan keluarga besar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!